wa dzurriyyatihi wa li baitihi wa sahabatihi wa qurabatihi ila sunnillahi ajma'in wa ila arwahi jami'il awliya wa syuhada wa salihin wa la yatrusha wa ila arwahi jami'i masyayikhina wa mu'allimina wa li abaina wa ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina wa li jami'il amwati mu'minina wa minal muslimin muslimat anna allaha al-karim ar-rahman yadawi syurur wal maghfirah wa husna ila rasulina syekh muhammad bin wa al-ghazali wa syekh wal jilani wa ila rasulina syekh muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ila rasulina syekh muhammad jadi wa ila rasulina syekh muhammad kitab allah yadawi syurur wal maghfirah wa yidu alaina min barakatihi wa ulumihi wa nafahatin fid din wa akhirah wa ila hadratin nabi al-fatiha a'udzu billahi minasy syaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malika Middin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin Amin Bismillahirrahmanirrahim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فقه في الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي La haula wa la quwwata illa billah la haula wa la quwwata illa billah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wa syukurillah selalu kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang mulia ini kita selalu diberikan macam-macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama nikmat umur, nikmat sehat, diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan nikmat-nikmat yang kita sebutkan tadi, anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita sebutkan tadi, kita bisa sembahyang berjamaah maghrib, kemudian diteruskan dengan wirid-wiritan dan diteruskan dengan rutinan kita ialah pengajian menghidupkan antara maghrib dan isya, dengan amaliyah-amaliyah kita ialah menuntut ilmu agama. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman illa sahalallahu lahu tariqan ila jannah." Siapa yang berjalan menuju tempat ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan jalannya kaina menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila orang tuh rajin menuntut ilmu, mau menggunakan nikmat umur nih lah. Alhamdulillah ya Jun, umur ini adalah modal raksumalin, modal harta, modal segala-galanya umur. Bila sudah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, napa aja ketawa lagi sudah. Habis masalah, selesai masalah sudah. Nah, tadi pas pengajian Mbak Asar, bahan makanan soalnya ada orang menangis, guru jar lihat ya kan pang setumat jar mama ulun jar apa jar makan ulun makan setumat barang lihat ya kan datangnya soalnya datang di rumah sakit sehat sudah. Mbak Asar datang di rumah sakit sudah hujan kalau tadi lah minum sudah, kayaknya udah minum tadi mata mengantuk berbahaya. Kayaknya kada mau kada dihinak lagi. Langsung. Ya ulun datang, buka mata. Anu sudah rabun kada kanu lagi dah. Anu jakanya anu lah picik di hidungnya duluan. Bila pinang 5 menit, ya hidup tuh masih. Ada bidan, jalan ada hiapang bidan pang. Kada ada lagi usat aja. Habis ya. Anjur. Innalillah ya Allah, habis tuh sudah. Bila sudah, maka datang di rumah sakit, jadi dokter sehat sudah jar. Bulik kayak lagi ya. Mau bulik, minum. Alhamdulillah guru aja anak-anak mama ulun sehat ya. Sekalinya, kada sawah setengah aja, meninggal. Nah,
Pokoknya jurun diiringi malakal maut sudah mulai rumah sakit tadi Tuhan. Diiringinya sudah di rumahnya. Catatannya meninggalnya di rumah. Sampai ke rumah innalillahi. Nah, pokoknya kita tampulu masih hidup. Tampulu kita umur masih ada, masih behinak lagi kita, maka tampulu itu kita gunakan waktu-waktu mustajab nih, seperti maghrib dan isya. Antara maghrib dan isya ini ulama-ulama bahari itu kada ada pang nang sia-sia, kada ada pang nang main bedom. Bah maghrib itu kada ada mengurkisan, bermusik-musikan, menunggu wang maghrib isya itu semuanya ibadah, semuanya ibadah. Kenapa ya? Makanya sebagian ada orang imbah maghrib itu sampai isya itu isanya dilandungakan sampai jam 9 sampai sang 10. Itu ibadah aja isinya, bemaulitan kah, jasalawat kah, anak membaca Quran kah. Ada orang nang khatam antara maghrib dan isya, ada. Amun kita kawai isanya subuh kan, isanya jam 3:30. Aku aja sembahyang aja antara maghrib isya dan subuh, dan wudu isya kada batal sampai subuh aja nyatai sembahyang isanya jam 4. Nah, kita bisa aja nang kayak itu ternyata. Nah, jadi ulama-ulama bahari itu memanfaatkan antara maghrib isya itu, karena jadi ulama termasuk mustajab berdoa, termasuk amal nang paling diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita antara maghrib dan isya. Yang kedua jadi ulama antara azan dan qamat termasuk mustajab juga kita. Nah, kita gunakan waktu antara maghrib dan isya ini setiap malam Sabtu, yaitu kita menambah-nambah ilmu, menambah-nambah pengetahuan kita tentang cabang-cabang iman. Yang mana Al-Imam Nawawi Al-Bantani menyebutkan ada 77 cabang iman. Artinya iman itu tuh jaka kayak pohon lah, ada cabangnya. Nah, jadi siapapun yang masuk cabang di iman tuh orang tuh. Kita sudah membicarakan tentang cabang iman yang ke-36. Kenapa? Menunaikan amanah kepada yang berhak. Artinya orang nang menunaikan amanah sesuai dengan amanah nang diamanahkan lawan inya, lalu inya bersifat amanah nih, bujur-bujur ditunaikannya amanahnya tadi nih, berarti orang itu adalah termasuk beriman lawan Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing ujian Nabi apa ya? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu itu punya peliharaan, maka kamu akan ditanya setiap napa nang dipelihara. Nah, amanah kita nih. Mun orang sudah bebini, bini amanah. Amun sudah beranak, bertambah pulang amanah. Amun nang kita nang bujang-bujang nang kayak si Ustaz ini misalnya, memelihara anggota badannya mulai ujung rambut sampai ujung kepala. Mulai ujung rambut sampai ke betis. Ini amanah. Mana selamatnya kira-kira orang bujang kah, orang sudah kawin? Ujar Ustaz Ilmi, nyaman sudah kawin juga pangjarna. Yalah. Nah, jadi masing-masing kita ini ada amanah. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war rasul wa la takhunu amanatakum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, ujar Tuhan, janganlah kalian berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, dan jangan berkhianat kepada segala amanah-amanah, sedangkan kalian mengetahui bahwa itu adalah barang amanah. Hei orang-orang beriman, jadi nang dipadahi Tuhan nih, nang ada iman. Jadi bila kita nilai beriman, iya tuh kita nang dipadah. Hei orang beriman, aku juga ada beriman ya. Ayo berarti lain pian nang dipadah. Tapi bila kita merasa beriman lawan Allah Subhanahu wa taala, kitalah yang disambat Tuhan. Hei orang-orang yang beriman, alhamdulillah aku tuh jangan disambat tuh. Iya lah. Kita nih disambat Tuhan beriman, untung benar. Napa aja Tuhan nih? Janganlah
janganlah kalian berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Maksud berkhianat lawan Allah dan Rasulnya itu, kita ini kan apa ya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia ya Tuhan kecuali menyembah aku. Nih aku ya Tuhan, Tuhanmu, aku naikam sambah, aku naikam asii, aku napa nang dipatuhi. Jangan nang lain. Ternyata kita mematuhi kepala dinas. Ternyata kita lawan Tuhan, wani malawan. Lawan bos kita kan wani kita. Khianat ikam ya Tuhan ikam tu. Aku nak memberi makan ni, aku nak mengongkosi anakmu ya Tuhan. Kenapa berkhianat? Nah itu maksudnya. Kada menggawi suruhan Allah, itu khianat ngarannya. Kita ni jadi manusia ya Allah, jakanya jadi kambing. Saben tahun bulan hari raya Idul Adha begilir tu, siapa nang kena giliran? Ya berak sumbali orang. Jaka jadi sapi, berak sumbali orang. Untung jadi manusia, tapi jadi manusia ini berat. Kalau nya binatang dah dimakan dagingnya selesai. Tapi kalau jadi manusia ini imbah kita ini sudah mulai kita di Lauhul Mahfuz, mulai kita di alam rahim, mulai kita belum hidup. Ya Tuhan, ikam siap kada jadi manusia. Bila kada siap, kada usah jadi manusia. Siap ya. Lah tugas ikam lah kena ini itu ada perjanjian kita sudah. Mulai kita dalam belum melahir sudah. Ada nang kada siap. Imbah meninggal, imbah lahir satu mat aja, kada siap Tuhan ay ulun. Anu guru ai. Bahnya lahir kada bebunyi lagi anak ulun. Nah, kada siap inya. Anak mencoba pangnya Tuhan ay ulun juga. Melihat dunia, dindak ya, mati. Siap kada? Kada. Nah, kita nang panjang umur, alhamdulillah. Yalah. Nah, umur 11, 12, 13, 20, 25, 30 sudah. Ini berarti kita siap jadi manusia. Amanahnya napa nang diamanahkan Allah Subhanahu wa taala? Ya tadi perintahku ya Tuhan jagai. Perintah Rasulullah di asi-asi. Jangan kalian berkhianat lawan aku ya Tuhan dan lawan Rasulullah. Dan jangan berkhianat kepada segala amanah-amanah. Napa-napa haja nang diamanahi orang, jangan engkau berkhianat. Sedangkan kalian mengetahui bahwa itu adalah amanah, barang amanah. Saudara Udin bin Tukacil, engkau saya lantik menjadi gubernur ya. Nah, gubernur Kalsel misalnya, ya, nah, sakalselannya pun kita nih amanah nih. Bah, kadanya nyamannya lah ya Allah jadi gubernur. Kalau saya jadi gubernur jadi kuitan aja kan. Ini Ustaz Ilmi belum lagi jadi kuitan. Masih jadi ayang masih. Sudah beranak, ulun tiga sudah anak. Nah, amanah kita. Anu Pak ai, anak pian tuh nah. Anu, apa ngarannya? Itu di sekolahan, nya borokuan misalnya nih. Wah kita, han as kaya apakah? Anak pian di kantor polisi, anak pian di anu, amanah-amanah kita nih berataan Tuhan. Han ngalih sudah, apalagi jadi RT, apalagi jadi lurah, jadi camat, han bikinnya lagi amanah Allah. Uja Sayyidina Umar satu saja kainan nih, seikung haja nang mahwali aku di hari kiamat, aku takutan sudah kena jilawan Tuhan di sini. Belinggang kita berjalan han masuk surga nih ya Allah. Sekalinya stop. Ulun Pak Ai termasuk urak pian. Pian selama jadi camat jalan kami kada suah dilihat-lihat. Manau jurang mamuntai itu. Lunau. Tahu lunau lah, licak tarus. Kada suah diaspali, itu wilayah pian Pak Ai. Nah, je malaikat pian kada amanah. Sekampungan orang mengadu makinnya. Seikung haja kan kita mahwali kita di hari kiamat. Belum tentu kita selamat. Apalagi sawat didimu orang di hari kiamat turun tuh. Didimu orang sekalinya. Pian kada suah kawadah kami. Kada tahu di orang meninggal. Kada tahu na orang garing-garing. Kada tahu di apa-apa. Nyaman haja duduk di kursi surangan ini. Nah nyaman-nyamannya haja. Walaupun banyak bersedekah.
walaupun banyak menyumbang, walaupun kita sembah yang tahajud macam-macam, dapatnya dosa orang banyak tadi nih. Nah, masuk dulu ke dalam neraka aja Tuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sudah ya kan? Jaga amanah-amanah. Orang alim, amanahnya ilmu. Nang suara bagus, bawa azannya lah, bang. Jangan lebih nyanyi haji harat. Nang bang lagu nang kayak kambing tuh bang sudah. Allahu Akbar Allah. Kalau jadi orang bangun subuh, maju orang siapa azan? Tapi mun sudah nang bagus, kelain sekalinya. Seharusnya nang bagus tuh nah. Hayya 'alas shalah. Jadi orang semangat juga langgar. Amun nang ada lagu nang hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Ya. Lagu kayak lagu nang Bahari itu ya Allah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Kan lagi gitar aja lagi nang teng-teng. Artis tukang bangnya. Amanah tuh amanah suara macam-macam lain. Dan firman Allah Taala, Inna Allah ya'murukum an tu'addu al amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Taala ujar Tuhan menyuruh kalian untuk menunaikan amanah kepada ahlinya. Berkata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu an, amanah ini tanda orang beriman. Lah, bila orang tu amanah, tanda orang beriman satu. Nang kedua, amanah ini sifat nabi. Ya Allah, sifat nabi kan amanah. Siddiq, amanah, tablik, patanah. Bila kita satu saja bisa sifat nabi nih, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi banyak siddiq, orangnya jujur, rasa berdusta, napa hajinya jujur, itu luar biasa tuh, dimuliakan oleh Allah. Amanah pulang orangnya. Jadi ujar ulama, bila orang tuh pemimpin, munnya kawa empat, nah ini beisi. Orangnya jujur. Yang kedua amanah. Patanah, pintar. Apa lagi? Siddiq, amanah, tablik. Nah, menyampaikan pulang. Kada boleh bahasa bunyi-sambunyian. Ini kita diberi, alhamdulillah warga barataan dari kepala dinas ini. Harus disampaikan, jangan disumpani di rumah aja barataan. Ampih menjabat masih ada lagi barangnya di rumah seorang. Ada orang yang kaitu pian nih tulah ke Jakarta maambil bagian gesan kampung seorang nih. Gesan daerah seorang nih. Ada tahu kan ada kisah. Mbah sampai tuntung ampih menjabat masih ada lagi barangnya di rumah seorang. Kada dihabarakan. Kada tablik ngarannya itu. Bagilah jurangnya. Hanya ada dibagi-baginya sampai ampih menjabat masih ada tapi bersusun sampai ke atas palapon jadi dibagiakan. Nah, itu tuh ada amanah ngarannya. Ujar Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, amanah adalah segala perbuatan yang diamanahkan oleh seorang hamba kepada seorang yang diberi amanah. Napa haja amanah itu adalah perbuatan urang maamanahkan lawan kita napa haja anu simpaniakan lah anu konila aku hendak kahulu sungai seminggu amanah tunggu yakan lah ehsana rumah ulun lah dililihati yakan kalau ada siapa kah sakanya desa buju dilihatakan si dinuara hilang TV segala kulkas kada dilihatakan kulihatakan aja ada ya semalam ambil jepian dilihatakan kulihatakan aja. Maksudnya itu dilihat yakan tuh siapa aja mah anu kenapa guys itu ustadznya kada ada. Ulun ajin ulah handak bulik kalau sungai lah pala. Ulun insyaallah seminggu anu buliknya dilihat yakannya ke rumah ini ya. Ya ba anu pas kita datang semalam pa ada cari pian ja ulun padahal pian kada ada. Jangan itu nih amanah ngarannya. Mapa pian yo. Anu mencari siapa mencari bapak kah? Bapaknya kada ada. Kada hati kada bulik-bulik je masih. Bapaknya kada ada, boleh cepat. Nah, itu amanah ngarannya. Nah, ini kan desa buju dilihatakan sidin. Labu nawas gitu ya lah. Jadi amanah itu napa haja nang diamanahan orang, itu kita harus bersifat amanah. Ada jojin tunggu yang rumah kul aja. Ini aja. Soalnya habis beres. Habis kulkas. Desa bujur anu
anu pangaranna cakanya jarang, jadi kita teh bila manyuruh orang nunggu itu mun kawat teh tungguan rumah kula tu anu apa haji di rumah tu ambil aja ente ka itu. Apa aja tu nah kulkas isinya tu ada anggur, ada buah, ambil aja bares kenapa ka? Kayanya teh salahnya kena. Sejang dijual hayang lah. Dan berkata Imam Al-Kalbi khianat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Nah, kan tadi jatuhan ya, jangan berkhianat lawan Allah, jangan berkhianat lawan Rasulullah. Ujar Al-Imam Al-Kalbi rahimahullahu ta'ala, nah pagaran khianat lawan Allah, khianat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, yaitu dengan berbuat maksiat kepada keduanya. Nah ini kita nih maksiat lawan Tuhan, kada sesuai kehendak Tuhan. Kita ini diciptakan oleh Allah ini beribadah, ternyata melawan. Batis gesan ke mana nih? Nang baik-baik ya Allah, gesan ke masjid, gesan ke langgar, gesan bersilaturahim, gesan menulaki undangan, nang baik-baik lah. Nah, bila kita gunakan menjablai, tulak ke karaoke, tulak anu nih, nyawer. Berarti kita khianat itu ngarannya. Dosa dalam kitab Sulamu Taufik itu termasuk dosa batis. Termasuk khianat on batis juga. Jadi ulama telah kita nih tulak berjalan kepada sesuatu tapi meninggalkan kewajiban. Tulak kita tak tinggal sembahyang, tulak kita tak tinggal kewajiban kita. Napa nang misalnya nilai kita nih jadi tukang, maaf bukan tukang-tukang nih, tulak kita sekalinya kada datang-datang lagi, pelapun belum tuntung lagi, menyamin belum tuntung, hilang orangnya, selamanya hilang tadi itu tuh, itu jadi berdosa, betisnya nih berdosa, khianatnya lawan tugasnya. Nah itu nyala guru misalnya bergaji sudah melajari anak nih, saya ada melajari, nah hianat di tengarannya, tengarannya lawan nang lawan pangkat nyata. Jadi mukalbi nang maksud berkhianat lawan Allah itu artinya apa ya, wani maksiat lawan Allah. Dan khianat kepada barang amanah, yaitu setiap barang yang diamanahkan kepada seseorang seperti para ulil amri dengan jabatannya. Pemerintah jabatannya itu amanah, maka bahan Quran kalau di atas kepala tolehan bersumpah demi Allah ya. Nah dia lagi Quran, tapi jurang jawa ini lihat hatinya bisa kalau kutaknya wara. Nah bukan nambah sumpah-sumpah atau kan nyan buadah pas di sidang pas mengorupsi pian bersumpah demi Allah semalam demi Quran macam-macam, kadang kan maka disuruh demi Quran. Quran di atas kepala kada aja. Takutnya tukang anu akan melatih kardus suara disusunnya. Tetap baik karena sumpah juga itu. Karena dia sudah berucap sudah. Biar kada ada Qurannya tetap baik karena sumpah juga. Nah. Wah ini orang ya Allah itu telah. Kena bila ulun jadi Pak Ayar. Nih langgar nih kena begenal aja. Mas sudah jadi pindahnya. Kada berdiam sini lagi sudah. Kena hendak naik datang pulangnya. Itu pang sudah. Kenyamanan duduk kadingat lagi turun, maka jabatan inilah menagih. Orang ini sudah umur 65 sudah. Janggut sudah putih barataan. Dua kali sudah 10 tahun berarti. Hendak pulang toh. Hendak pulang. Sampai mati di kursi kena nih. Anyar. Napa niatnya anjar? Anak berbakti lawan negara guru aja. Anak berbakti jar. Aman nih. Ujar dalam kitab ilmu tasawuf itulah kadang-kadang. Kita nih diberi Tuhan. Kalau pas aja buhan orang PNS itulah pensiunnya ada. Kalau pensiunnya itu. Maksud pensiun-pensiun itu diantaranya. Cukup ya sudah mengurusi orang. Yang Allah diberi Tuhan jatah sudah mengurusi orang berapa? 50 berapa? 60-an lah. 54. Kita menghitung umur galib kayak kalau Nabi umur 63.
Berarti berapa tuh? Ya, alhamdulillah menyisa 10 tahun hidup, tapi kita ngurusi orang sudah alhamdulillah sudah. Sekarang kita ngurusi diri kita aja lagi sudah. Ada lagi talalu mani orang tuh sudah. Kan? Parak sanja sudah, sore sudah. Kan? Kadang-kadang kita ngurusi orang nih kunyuk-kunyuk ke mana-mana berurusan cek ya. Urang aja ini berataan nih. Nah. Bilang kada ingat lagi pengajian kada suah timbul-timbul. Yasinan kada kau umpat. Silaturahim orang raminya sudah acaraan bulan Maulid kan suah hadir. Kenapa ya? Haur. Kewi. Baik untungnya jujur pulang. Ini ada juga nih mengatik-mengatik kan. Ada mau suntung lagi nih sebulan ya kecuali anda ki duit 3 lembar harga nang habang hanya mau tuntung. Lain pulang itu dosanya pulang kan. Tuhok sudah mursi orang sekarang pemerintah mengadakan bila sudah 64 istirahat. Ayo jepian hendak sembahyang. Pengajian tuh isi ilanggar, isi pengajian, empat guru-guru tuh na empati sampai kita kini na banyak orang nak itu pihana pensiunan orang-orang sudah pensiunan dasar meninggal di pengajian juga, ini memang dasar baik na meninggal baik matinya hari Jumat kadang-kadang tapi ya nak itu tadi tapi naji imbas sudah tuntung PNS-nya habis sudah mendaftar pulang di lain pulang. Nah, padahal cukup sudah sadang sudah gesan kita pulang. Gesan mengurusi awak saurang jangan jadi lilin terus. Ati lilin itu benyala, urang selamat saurang hangus. Kan lilin gitu nah. Habis. Urang maka tarang. Saurang maka amna mengurusi rumah jakade beisi lagi. Salnya Tuhan. Nah, amuninya amanah bujur dengan tugas-tugasnya nih. Alhamdulillah. Ya, berpahala kita membantu orang tadi nih. Ya jualan telah niatakan kita jadi pejabat napa kam menyamanakan orang. Jangan niat gesan kita seorang nih menyamanakan orang. Aku jadi polisi misalnya, nah nyaman. Ah, bukan menyamanakan tuh kita malah membebaskan hukum tuh kada. Artinya mun ada keluarga tuh misalnya nang mun pinang tanggale kita nggini ya kan, tuh menggini barang. Nih sini pak ini nih paman lah isi ini mana yang tak nuna. Nyaman bertugas ke kelurahan tugas ke kecamatan ada ngalih orang mengurusi orang ujian Nabi kita siapa nama mudahkan urusan umatku maka Allah akan mudahkan urusannya di hari kiamat siapa yang mempersulit umatku Allah akan persulit urusannya di hari kiamat kena. Nah itu kita takutannya tuh. Nah, ini. Pejabat lawan jabatannya ulama dengan ilmunya. Ini ada juga ulama nih kadang-kadang ma'ajar pada sekolah maaf lah misalnya adalah lurus salam betul pulang ke Jawa sekolah ke Mesir misalnya nih ke Yaman sekolah Mbah Bulik ke kampung tadi itu dia bagi di rumah sudah mulai melanggar sorangan dalam rumah arwah guru meninggal sudah dulu situ ada kampung tuh tuan guru meninggal alalu jadi masyarakat nih anu JRT yang didatangan anu satai kadada lagi kita nih sudah arwah guru si anu meninggal pahadangan pian sekolah di Yaman arwah guru si anu pas pian di Makkah meninggal sudah kami mengharap banar pian nah, lagi sudah maimami langgar tuh nah maimami sigit tuh nah lawan mun kau mah aja di kakanakan kita di kampung nah kada nah lain haja aja pian haja paya tiai majar aja ah dia pada awal sekolah nah lain haja ulun ini belum berilmu lagi. Nah, dia sembahyang di rumah. Dilanggar makam. Ihdinash shiratal mustaqim. Shirat pada taan. Nang bagus bacaan tadi itu nah. Alhamdulillahirrahman. Di rumah. Gairil maqdubi alaihim walasalin. Mendangarai tadi nang bagus nang berilmu tadi nih. Mendangarai bacaan salah di situ kada turun-turun. Berdosa tuh. Seandainya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, azab orang tuh jatuhan di situ tuh, kampung tuh azab. Siapa nang badahulu tuh nang beilmu nang alim tadi tuh nah. Inya dihulu diazab Tuhan. Sebelum nang lainnya, sebab inya nih apalagi kena ada ajaran sesat nang masuk, nabi palsu kah, habib palsu kah masuk di badabai ada nabi palsu kalau tertangkap kan sudah. Udin siapa ngaran. Nah, apa kurangnya pian tuan guru di Barabah itu banyak orang alimnya situ ada aja nang pelosok-pelosok tahan
Nabi palsu ada innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau dia muntah dia Habib pang. Biasanya tuh nya Habib ni disayangi orang ya Allah. Ana bebini beb ya, beb ana bebini ka beb ya. Ih ya, seikong bininya. Kan be pindah ka Subarang sana bebini pulang sih dia. Mbak sudah tiga ikung hanya mengakul anu lain Habib ya, ya sudah. Orang ambil barakah sidinnya lah, soalnya dia sebujur berbarakat. Nah, tahu ha di kampung saurang ni kadada tuan guru lagi sudah, saurang pang lagi sudah, dua tiga kali orang mendatangi tolong banar, jurang lajar ya kan anak kita ni, kada aku mayu-mayu aku haja aja. Nah ini kada amanah itu ngarannya tu, jangan kita lain ada haja. Lah yang kita nak kayak kita di Metapura tu banyak tuan guru situ. Ayuh kita di rumah aja, maksudnya kita kada mengajar. Tapi kalau kita nang kada ada tuan gurunya, kayaknya pian masuk ajaran sesat situ tu. Kayaknya masuk orang kada bisa bayangan nang betamat beijazah. Jam 10 mulai pengajian sampai jam 3 subuh. Cacak aja mendengar masuk surga sudah jar. Cacak aja mendengar apalagi nang pian mendengar aja. Ada juga ulun pernah orang berkisah. Pengajiannya tengah malam, gurunya kada boleh keluar, gurunya ni bekadap majar, si murid ni kada tahu gurunya tu siapa. Majar. Bekadap pang gurunya sudah. Hantu jaka sama gurunya tu. Bezikir kena. Amun di mana tu ada tu di daerah nang Barabai dahulu tu lah. Di situ tu ada la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah. Kayaknya sampai nang amuk kena. Wah, bergulang-gulang nama nih. Jadi bibinya ini paket dinding kena berak je paket. La ilaha illallah sampai paculan baju pada taan nih. Jadi nang bibinian tadi tu, ano, napa ngarannya diragap oleh si ano si ano. Nah, jadi jar gurunya nih, anak nang paling bagus, anak nang terlahir daripada hasil berzikir tadi tu nah. Tapi jaka panglawan lakinya, tapi huruf. Nah, mun ada tu Ihsan bisa umpas itu sana nih. Ini bakadab, kada boleh. Jadi sampai dinding ni pacul kena berdataan. Allah, 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 Allah. Sampai kena berhubungan. Allah, 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 Allah aja. Ini nang paling baik aja gurunya hasil pada berzikir. Ada juga nang kaya, tapi kada ada lagi pang tangkap orang juga sudah orangnya nang kaya itu sudah. Nah, kenapa gurunya nang ini? Ada orang alim di situ nah. Allah, Allah. Di rumah aja berdiam. Rumah di Higalanggar misalnya nih. Kada bisa lalu mengaluar. Kada ada gurunya, ada jurang gurunya cuma guru kami ini napa aja sih aja. Ini nama aneh ya. Nah, maka dalam kitab Kifayatul Adqiyah itulah tanda ilmu bermanfaat, tanda ilmu berberkah yaitu sambahyang berjemaah. Orang bahari inilah bahari nih. Ada kah guru, guru dilanggar. Ada kah guru ya ana betamu guru, sini di masjid aja. Jarang ada di rumah tuh menamu itu kecuali kena di waktu-waktu nang sudah waktu goreng itu di rumah sih Den. Tapi amun nang waktu-waktu sembahyang tuh jarang ada di rumah. Ada kita menamui orang sembahyangan. Assalamualaikum.